sate-sate. Yo yo, halo guys, balik lagi nih sama gue, Jada Perkisa. Pada video kali ini gue akan membagikan sebuah trik pairs matching. Untuk misinya kalian harus mencari hero kembar. Adapun rewardnya itu tergantung berapa kalian bisa menyelesaikan hero kembar tersebut. Jika kalian bisa menyelesaikan 3 hero kembar, kalian mendapatkan 100 umpan lunar. 7 hero kembar kalian akan mendapatkan 1 hari pancing lunar, dan 15 kali hero kembar atau full itu akan mendapatkan 1 buah Furious Metal Mixer. Adapun tutorial triknya, yang pertama kalian harus menginstal 3 software ini. Yang pertama adalah Image Magic, yang kedua adalah Pure Life, dan yang ketiga adalah Lightshot. Kalian cukup install ketiga-tiganya, klik setuju, next, next, next aja. Oke, semuanya sudah terinstall. Kalian coba tekan print screen yang ada di keyboard, karena itu tombol default buat nge-screen layar ya. Kita coba. Nanti kalian ini untuk mencari folder defaultnya Lightshot. Oke, kita klik aja yang tadi pop up tuh yang di bawah. Nah, ini kan dapat nih folder defaultnya Lightshot. Terus kita setting untuk instan full screen. Ini karena udah gue setting yaitu dengan menggunakan Alt plus Q. Dengan menekan kedua tombol tersebut, kalian akan langsung mendapatkan instan full screen screenshot. Instant full screen, karena kalau kita menggunakan print screen itu ke default screen shoot bawaan, nanti akan menyimpan di folder losaga kalau fokus window kita di losaga. Tapi kalau kita menggunakan Alt plus Q to instant full screen, dia akan menyimpan di folder Lightshot. Kita hapus dulu screenshotan yang pertama, terus kita tekan Alt plus Q. Nah, dia akan langsung masuk ke folder Lightshot dengan full screen. Sedangkan kalau kita klik print screen, dia akan masuk ke folder losaga jika kita fokus Windows-nya ke losaga. Terus kita copy. Kita copy, klik file. Nah, kita copy nih ke folder Lightshot. Oke, hapus aja nih, nggak perlu. Kita sampingkan dulu ke tengah-tengah layar, tapi sebelah kanan, pojokin. Oke, gue klik nol pure dulu. Gue klik, oke. Oke. Sampai sini setting dulu, setting color class, terus mouse transparan. Oke. Default window mode mouse transparan, colors class, close saja. Nanti sampai sini kita klik dulu nih yang papan kita klik, terus mouse arahin ke pairs, klik yang ini, enable transparent mouse. Oke. Nah, kita atur nih di sini nih, mana sih nih? Ulang. Nah, kita bisa ngatur nih di sini, kita pojokin nanti sampai sini. Ini arahin di sini. Ini tuh
nomor berapa? 30. Ini 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Oke, kita cepetin. Oke, pas ya. Pas, kita close dulu. Ini kita close. Nah, save, kemudian save. Oke, kita coba lagi. Klik null pairs. Nah, kan di sini nih. Udah yang tadi, settingan tadi. Oke, kita gunakan. Nah, pas kan? Pas kan? Pas tata letaknya. Oke. Kita tutup, enggak, kita lanjut lagi. Nah, siap-siap, kalau kalau sampai sini siap-siap kalian tekan Alt Q. Siap-siap tekan Alt Q, kalian klik satu-satu buat buka ininya, clovernya. Oke, kita mulai aja, mulai klik satu-satu, nanti kalian SS satu-satu, SS satu-satu, SS, klik satu-satu, SS, klik satu-satu, SS, 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 terus aja gitu sampai selesai. Tapi timingnya harus pas. Sambil kalau bisa mah kalian harus ngingetin ya, biar pas di sini nih, pas ngeklik kayak gini, nah kalian bisa nyari mana nih, gitu kan. Nah ini tadi, nah belok ini bisa nyari nih, lumayan buat nyicil karena ini prosesnya lama. Nah kan dapat di sini, kalian tinggal nyocokin aja di sini tuh, calon ini sama ini pantry. Terus mana lagi tuh, kalau kalau nggak ini kan nggak kebuka kalau timingnya nggak cocok pas kita nge-screenshot tadi tuh, kosong tuh di sini. Assassin tadi, mana assassin tuh, lemot anjir gue. Coba lagi kalau misalkan belum ngerti nih, kalau misalkan mau ngulang ini close aja nih yang pairs yang pur. Nah dia otomatis ngilang kan. Kita coba lagi, nanti kita ini aja, langsung aja mulai, langsung mulai klik. Nah klik klik foto, klik klik SS, klik klik SS, sambil ngingetin kalau bisa SS, klik klik SS, klik klik SS, klik klik SS, klik klik SS. Duh, gue nggak ngingetin lagi gara-gara banyak kan bacot. Tuh. Lemot biji kentang, ya. Udah lah, gue nggak ada yang inget lagi. Gak, biarin aja lah. Nah, kalau ya sebisa mungkin cepet juga sih mainnya. Tuh lihat tuh, nggak ada yang ada yang nggak kebuka tuh. Lemot, bisi lemot, bisi kentang. Tuh, kan enak kayak gini. Set, 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 set. Set, set. Set, 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 set. Set. Mana lagi? Wih, aduh. Otak gak sinkron dong tuh. Kayak gini sih, kalau misalnya PC mendukung mungkin ya. PC mendukung sama screenshot kalian, timingnya pas, ini pasti bakal kebuka semua nih, enak. Oke, mungkin sekian aja dulu ya video dari saya, dan jangan lupa buat subscribe YouTube saya Jada Prakista, dan silakan kunjungi juga www.ngegame.fcz jika kalian
mungkin membutuhkan kebutuhan game Losaga seperti peso, akun, terus book oak. Itu book oak 60 sampai 80% ya ratingnya. Rate-nya. Terus apa lagi ya? Ya jok yang lain lah, skill up skill atau down skill dan lain-lain. Silakan kunjungin aja. Oke, sekian dulu video dari saya. Dan terima kasih telah menonton.